Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ari Laksana. Kali ini saya berada di Tegal Sari ya. Ini saya berada di Taman Tegal Sari, Kota Tegal. Jadi sekali lagi bahwa di Kota Tegal itu banyak sekali taman-taman bermain ya, untuk anak-anak dan untuk keluarga. Itu misalkan ada alun-alun Tegal, itu juga merupakan taman. Taman Pancasila, terus ada lagi untuk Taman Poci ya. Itu Taman Poci sudah mulai ada permainan di situ. Pusat kota ya. Selain itu juga di situ rumahnya banyak dan rindang ya. Itu kelebihan dari Taman Poci, permainannya banyak, cukup rindang. Letaknya di pusat kota. Terus kalau di Sipelem itu juga sebenarnya rindang juga. Ya, permainannya tidak terlalu banyak. Tapi cukuplah. Dan kalau di Taman Sipelem itu masih sedikit pengunjungnya ya. Dan ini di taman, kalau di Taman Bung Karno itu kalau sore biasanya banyak yang ke situ ya, di Taman Bung Karno. Di Taman Bung Karno itu kelebihannya sangat luas ya, terus rindang juga, banyak pengunjungnya juga lumayan lah ya. Tapi sayangnya di situ tempatnya karena dekat dengan pusat pembuangan sampah ya, tempat pembuangan sampah untuk di Kota Tegal, jadi kadang agak bau. Oh, ini kita lihat di Taman Tegal Sari ini kita bisa melihat kapal nelayan yang sedang berjalan mau berlayar ya, mencari ikan. Ini untuk di Taman Tegal Sari ini, jadi kita bisa melihat perahu nelayan. Itu ada
toiletnya juga ya. Terus ada tempat untuk duduk-duduk, ini banyak sekali. Ini kayaknya kalau sore ini juga banyak pengunjungnya ya, kalau pagi juga. Karena ini saya baru kesini, terus terang saya saja, ini pohon-pohonnya juga masih baru, mungkinan belum cukup rindang. Jadi ya, suasananya seperti ini. Kalau di Taman Tegal Sari, nah ini warga ya, banyak yang berjualan di sini. Ya, suasananya. Terlalu mahal. Sambil ngopi bisa sambil makan-makan snack, tapi jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya.
Jadi suasananya seperti ini. Banyak anak-anak yang bermain-main di sini. Ini kalau ke sini itu enaknya pagi, kalau nggak pagi sore ya, atau malam. Soalnya kalau siang panas. Nah, sini bisa lihat kapal nelayan sama ini ya, sungai. Nah, ini juga bisa lihat burung. Burung bangau. Ayo main yuk, sana yuk. Oh, di sini itu tempatnya sangat asik sekali ya. Selain di pinggir sungai, sini juga banyak warga yang berjualan dan harganya juga tidak terlalu mahal. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya di channel Ari Laksana, karena di sini banyak sekali video yang sangat menghibur, informatif, dan edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.